Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Diskusi Balapan. Ya, seperti sebelumnya saya bilang, saya langsung buat video mengenai penilaian tim Livery KTM yang baru launching tadi. Dan ya, kita langsung lihat aja kilas. Wow, luar biasa. Dan pembalapnya nih, dua pembalapnya yang berbeda, salah satu yang berbeda. Yang pertama ada Brad Binder, Restey yang tahun lalu pembalap yang menurut saya paling konsisten dengan berapa kali podium juga. Dan luar biasa sih Brad Binder tahun lalu, Jack Miller yang dari Ducati tahun lalu pindah KTM, dan ya Jack Miller juga performanya luar biasa juga di Ducati tahun lalu, dan tahun ini berharap bisa perform. Dan kita lihat penilaiannya langsung, ini benar-benar nggak ada perubahan saya bisa lihat nih. Tetapi kita cek lagi 2023 ya, paling nggak ada perubahan sama sekali. Oh, ada di sedikit paling di livery-nya tuh agak gimana, mungkin di spek motor, di speknya, di modif motornya mungkin ada perubahan ya. Jadi tulisan sponsor kecil, nggak tahu apa nih, kayaknya mobil one tinggal ada tahun lalu. Terlihat lagi dari samping ini knalpot nih, ternyata berubah nih tahun lalu, tahun depan apakah kayak gini nih, bisa komen di bawah nih. Agak kurang yakin kenapa, boleh benar di regulasinya boleh apa enggak. Lalu samping kita lihat lagi mana mobil one sponsornya tahun ini, dan ini juga ada tanda apa nih di sini deh, di dekat bangkunya ada kayak ya nonjol gitu kotak. Ya itu aja sih paling by pinit. Keren sih knalpotnya sih, tapi ya kita nggak tahu ya apakah emang kayak tahun lalu tahun ini akan begini atau gimana. Jadi komentar aja tadi seperti saya bilang, jadi nilainya 9 dari 10 karena saya senang dengan ada perubahan-perubahan modifikasi ya. Livery nggak banyak berubah, tapi modif motor banyak berubah sih. Jadi ya sekian video kali ini, saya juga akan upload di besok ya, karena ini udah malam banget. Jadi ya sekian video kali ini, jangan lupa untuk kritik dan saran, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.